Romo Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Suster, Buder, Ibu Bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, kepada Anda semua, semoga semua dalam keadaan sehat, baik, bahagia, dan juga penuh berkat. Pada kesempatan yang penuh berkat ini, saya mengucapkan selamat Paskah kepada Anda semua. Pada Paskah ini, kita semua diajak untuk bangkit dalam kehidupan beriman dan juga untuk memberikan kesaksian. Paskah meyakinkan kita semua bahwa Yesus yang kita imani sungguh Allah dan hidup di tengah-tengah kita semua. Dia menjadi jalan, kebenaran, dan juga kehidupan kita semua. Sehingga tidak ada keraguan lagi di dalam diri kita bahwa di dalam Dia ada penyertaan, ada pertolongan, ada jaminan keselamatan. Dan kasih-Nya kepada kita tetap utuh, tetap penuh, sekalipun kadang-kadang kita ini menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Dia. Oleh karena itu, saudara-saudari semua, saya berharap Paskah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memantapkan iman kita secara pribadi, menguatkan pendampingan umat kita secara berjenjang dan secara berkesinambungan, dan akhirnya semoga Paskah ini membuahkan kesaksian yang hidup dan penuh daya di tengah kehidupan umat dan juga di tengah kehidupan masyarakat. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Berkat.